teman-teman saya, semuanya sudah tergabung dalam Eko Racing. Alhamdulillah hari ini saya menerima Mokes Mobilio belum 5 bulan. Jadi yang pertama Mokes sepeda motor, yang kedua mobil Mobilio tunai. Pak Febrian, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan semua bonus-bonusnya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia semuanya segera bergabung dan anti riba. Eko Racing, berkah, no riba. Dalam sisi ini, saya mengajak Anda semua yang belum join untuk bergabung bersama kami di Mitra Sinergi dalam mewujudkan Kota Pati bebas polusi karbon monoksida dari gas pembuangan kendaraan Anda. Pengguna, sebagai pengguna, kita menggunakan BBM ya Pak? Iya. BBM jenengan pakai apa? Pertalite kayaknya. Pertalite ya. Di kita mengenal ada 3 jenis BBM yang dipakai motor ya, rata-rata motor mobil ya, yaitu premium, pertalite, kemudian pertamax gitu ya. Ini masing-masing memiliki nilai pembakaran ya, nilai pembakaran standar yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan standar yaitu 88% ya. 88% ini artinya ada 12% ini tidak terbakar gitu. Ini menjadi apa? Menjadi polusi plus kerak. Polusi ini ada karbon monoksida. Nah, kita itu sodako karbon monoksida yang beracun setiap hari. Kalau kita pakai motor, pakai mobil. Ya, pakai motor enggak? Pakai apa? Berarti Anda sudah menyumbang CO tiap hari. Ya. Kemudian ini ada keraknya di motor itu karena tidak semuanya terbakar. Makanya nanti energi motor itu menjadi loyo, lama-lama butuh servis ya. Servis dikuras, baru nanti keren lagi kan rasanya begitu, tarikannya enak lagi kan begitu. Nah, kemudian kalau pertalite mas, pertalite itu nilainya 90% ya oktannya, sehingga apa? 10% ini menjadi itu sedikit kan, harganya juga beda karena pembakarannya itu 90% ya. Kemudian yang terakhir adalah pertamax, yaitu 93%. Ini adalah, berarti ada berapa nih? 7% ya? 7% ini keluar menjadi itu. Makanya, yang pertama, tingkat pengotorannya pun sedikit, tingkat polusinya juga lebih sedikit, harganya lebih mahal. Berarti ini yang standar dikeluarkan oleh Pertamina. Lah, Sinergi ya membuat sebuah formula yang ini hasil penelitian anak ITB ya, selama 10 tahun mas. 10 tahun anak ITB teknik kimia dia, seperti itu, karena dia hobi motoran, hobi balapan juga seperti itu. Dan dia meneliti ternyata bagaimana caranya meningkatkan akselerasi motor ya, ternyata ada dari teknik kimia bagaimana dengan cara meningkatkan oktan mereka ya, dengan cara penambahan satu butir Eko Racing untuk 4 liter. Satu butir Eko Racing yang harga 5.000 tadi itu untuk 4 liter air. Maaf, bukan air ya, minyak ya, kata orang Malaysia minyak atau ya. Jadi kalau misalkan ini kita tambahkan kan berarti nanti 88 premium, pertalite, kemudian pertama ini menjadi berapa ini? 90. Ini mana? Sorry. Penambahnya berapa? Penambahan oktannya 5 sampai 10 ron. 10 ron. Terus kita anggap yang kecil aja deh, penambahnya 5 ron. 5 ron ketika ditambahkan dengan 88 maka menjadi 93. Ya. Kemudian ini berubah menjadi 95. Kemudian ini menjadi 98. Nah, ini berarti kan ada pengurangan kan? Ada pengurangan yang namanya kerak. Ya. Dan luar biasanya CO-nya ini 0-100% Mas. 0-100%. Jadi di sini ini hasil uji klinis Mas, itu 0 CO-nya. Dan ini yang luar biasa, baru Indonesia yang bisa menciptakan produk sampai ini. Kenapa demikian? Karena di dunia lain, di negara-negara lain ada juga mereka bisa
apa namanya membuat apa namanya penghemat BBM, tetapi dia tidak mampu menghilangkan CO, masih ada CO-nya kan begitu. Nah, hanya di Indonesia karya anak ITB ini yang sampai dikenal oleh luar negeri mampu menghilangkan karbon monoksida. Nah, ini sebagai kalau misalkan kita sebagai anggap sebagai nilai pahala, ya ini pahala itu salah satunya. Kenapa? Ya, kemudian ini ya perbedaan kemudian berikutnya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat apa manfaat yang lain. Ini kan manfaat akhirat disanggap kalau kita sedekah ya. Kemudian berikutnya apa manfaat yang lain? Selain dia menghilangkan CO dengan peningkatan ron, ini bisa menghemat ya. Menghemat antara 30-50% BBM yang kita pakai. 30-50%. Kenapa saya katakan 30-50%? Ya, 30-40 ini biasanya untuk pemakaian 1-2 kali pemakaian pil tadi. Ya. Jadi tidak serta-merta 50. Ya. Kenapa? Biasanya pemakaian 1-3 butir ya. Ini untuk pembersihan DOC. Ya, untuk pembersihan kerak tadi kan ada kerak-kerak gitu kan. Ya makanya insya Allah kalau nanti pemakaian ini insya Allah nggak usah servis. Ya seperti itu motornya. Ya seperti itu. Saya pun begitu mas. Motor itu sudah servis. Pokoknya kasih aja ekor racing, gitu kan? Tapi CVT tetap servis lah. CVT tetap servis ya. Oh gitu. CVT yang lain. Ya kalau bisa mekanik tetap servis toh. Ya. Kalau misalnya untuk mesin mas, nggak usah. Seperti itu. Oke kembali. Kalau nanti pemakaian 1-3, ya ini insya Allah dia bisa sampai 50% penghematannya. Ya, pemakaian 1-3 butir tadi. Bisa anggaplah butiran ketiga ini sudah bisa mencapai 50%. Nah, ketika 50% kan per 4 liter ya, Mas. 4 liter penghematannya 50%. Untuk di pemakaian butir keempat dan seterusnya kan begitu kan? Ya, dipahami ya? Kalau enggak paham langsung tanya ya. Oke. Okay? Nah, sekarang kalau 50% dari 4 liter, berarti kan kita sudah untung berapa? Untungnya 50% yaitu 2 liter. Kalau misalkan Mas Sobeli, Mas Mujib itu misalnya pakainya pertalet. Anggap misalnya 7.500 dah. Ya, gitu ya. Kayak gampang ya. 7.500 kali 2 liter kan sama dengan berapa? 15.000. Per satu tangki atau 4 liter kita untung 15.000. Oke, itu dulu ya. Kalau misalnya nah Mbak Cindy ini pakainya ini Pertamax dia, ya. Pertamax itu dia katakanlah saya ambil nilai 9.000 deh. Nah, dikali 2 kan begitu, ya, sama dengan berapa? 18.000. Nah, sekarang oh iya Pak, hemat seperti itu. Dan ini sudah jelas dan setiap orang memakai merasakan itu. Tarikannya enak, kemudian penghematannya luar biasa bisa dirasakan dengan indikatornya apa? Indikatornya lebih jauh atau lebih lama. Kalau rutin misalkan pengisian satu tangki 2 hari, ini bisa 3-4 hari mas. Seperti itu. Saya baru pakai 2 kali pak. Nah gitu kan. Jadi kan artinya bisa merasakan itu. Yang pertama biasanya tarikannya sudah enak. Untuk lebih penghematan mungkin relatif mas. Saya katakan 1-3 relatif untuk penghematan. Karena apa? Karena untuk ini. Untuk pembersihan dan juga ini tingkatan tarikan gas kita itu. Kalau kita untuk blayer-blayer, penghematannya juga boleh. Nah, oke. Sekarang Mas, ini luar biasa di sini. Saya hitungkan kalau misalnya per tangki ini kita untung 15.000 atau 18.000. Loh, kalau misalnya kita itu membeli Eco Racing satu paket. Ya kan? Karena kita bisa biasa menjual itu satu paket, Mas. Satu paket. Satu paket itu 8 box ya. 8 box. Bisa mic ya, Pak? Ya, bisa mic ya. Mic dulu. Ya, bisa campur. Ya, bisa campur, monggo. Ya, kalau kita anggap kita bicara Eco Racing dulu ya, yang tadi yang 8 box Eco Racing itu isinya 400 butir, Mas. Untuk yang motor ya. 400 butir, Mas, yang motor. Kalau 400, Mas, dikali kalau yang jenengan pakai pertalet dikali 4 400 itu berapa, Mas? 15.000 kali 400. Ya. Jadi kalau misalkan pertalite ya, pertalite untungnya 4 dikali 15
6 juta mas. Kalau pertama 18 dikali 400 ya. Berapa tuh? 7.200. Ya ini luar biasa. Satu segini ya. Kalau kita istiqomah menggunakan ekresing, maka kita bisa berhemat 6-7 juta untuk pengeluaran kendaraan kita. Kira-kira 6 juta itu besar apa kecil? Besar. Ya. Ya. Ini bisa buat sekolah ini. Bisa buat beli HP berapa? Ya. HP-mu berapa? 2 juta. Nah, kalau ini berapa HP berarti? Banyak. Kamu sih berapa HP-nya? 2 juta. 2 juta ini berapa? Kira-kira. Bayangin coba, kita menggunakan ekoresing untuk sendiri saja, kita bisa berhemat sekian. Makanya dalam pemakaian ini tidak ada ruginya sama sekali. Ya. Berapa yang kita keluarkan tadi? 8 box ekoresing satu paket ini nih 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Pak, kalau misalkan enggak tak pakai semua, Pak, tak jual, kira-kira untung apa tidak? Satu paket 1,5 juta. Ini kalau kita jual harganya 2 juta. Jadi untungnya 500 ribu ya. 500 ribu mas. Jadi 1 juta setengah kita mendapat barang senilai 2 juta. Untungnya 500 ribu. Seperti itu. Ya. Dan ini sering saya alami seperti itu. Ya 500 ribu. Nah sekarang ini kalau kita sebagai konsumen, nah seperti itu, ya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk para penggemar dimanapun berada. Oh, wow. Bisa di channel? Channel apa sih? Nuri saja. Ya, jadi bagi Anda yang nanti mau belajar bisa dibuka di channel Nuri saja. Ini ada kontaknya ya. Yang mau konsultasi boleh juga di sini. Saya akan memberikan sebuah materi. Materi ini adalah materi yang menurut saya saat ini up to date dan sangat banyak digemari, dan ini juga bisa memberikan daya interest yang luar biasa. Ya. Jadi yang pertama, kita ini anggap sekarang ini sama-sama sudah mitra sinergi. Bagaimana sih pendapatannya dari mitra sinergi itu? Ya seperti apa? Ya bedanya apa dengan pendapatan kalau kita usaha dagang jamu atau jual sepatu atau mungkin ya bisnis yang lainnya begitu. Nah misalnya gini, ini namanya materi bisnis plan. Bisnis plan ya. Jadi untuk Anda yang sudah mitra ekoresing ya, ini Anda ya. Atau ini bukan Anda lah, misalkan ini adalah Anu gitu. Anu itu adalah mungkin orang yang mengenalkan seperti panjenengan dikenal oleh Mas Nasrullah gitu ya. Nah kemudian Mas Nasrullah itu punya mitra, misalnya katakanlah ini adalah Ani gitu ya. Kemudian dia juga punya Ana gitu kan seperti itu. Ini artinya bahwa si Anu ini adalah upline dari Ana dan Ani seperti itu. Dan ketika si Anu ini ketemu panjenengan Mas Sinten nanti Mas Mujib nah ditaruh di sini Mas Mujib. Jadi Mas Mujib ini adalah downline dari si Ani dan si Anu gitu ya, seperti itu. Nah Anu ini karena yang mendaftarkan Mas Mujib, karena Mas Mujib misalkan beli satu paket ya otomatis jadi anggota mau nggak mau ya kan gitu kan. Nah ini Mas Mujib menjadi Anu ini sponsornya Mas Mujib. Berarti Anu ini adalah sponsornya Mas Mujib meskipun ada di bawah Ani gitu kan ya. Oke seperti itu ya, ini begitu. Kemudian gini Mas, tak geser sedikit ya biar masih di sini ya, ini Mas Mujib ini. Kemudian kita sistem penghasilan atau sistem bisnis di ekoresing atau di sinergi ini namanya binari.
binari itu bina kanan dan bina kiri. Ini kanan, ini kiri kan begitu. Jadi ini bina kanan, bina kiri. Ini binari namanya. Jadi ini Mas Anu ini berarti yang sebelah kanan ini, apa sebelah kiri? Ya ini ada satu ya. Ada satu ya, ya. Yang di sini ada dua. Ya kan begitu. Ya, ini ada dua, ini ada satu. Yang mitranya ini termasuk poin berarti. Ini berarti ini ada dua poin, ini juga ada. Ini satu poin. Seperti itu. Lah, kemudian ini Mas Najib ini pun sama nanti punya kesempatan merekrut atau mengenalkan produk ini kepada dua orang saja, Mas. Kok kamu pinter, Mas? Banyak dua lagi, Mas. Loro guys. Wes sebulan wes loro ya, Mas. Loro wae, Mas. Loro. Udah cukup seperti itu. Ya nanti dia ini nanti jenengan apa? Ajarkan tadi dua saja cukup, enggak usah banyak-banyak. Ya. Bisa lebih dari dua? Boleh, ya. Ini lah, sekitar 900. Boleh, ya ini. Terus misalkan ini dua-dua maka mitranya Mas Najib di sini ada tiga, ini ada tiga kan begitu kan? Ya kan ada tiga, ya misalnya ada tiga pasang. Lah nanti kalau misalkan Anu ada berapa ini? Ini tetap satu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apa, Mas? Ya kan? Poinnya beliau itu berarti 8 kiri, 8 kanan dan 1 kiri. Nah, kemudian ini Mas Najib. Mas Mujib kalau misalkan di sini sampai terduplikasi misalkan ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, terus di sini ada 2 ya, Mas? Di sini ada 4 ya, Mas? Ya kan? Nih, 1 2 3 4 ya. Ya. Kemudian di bulan keempat, ini berarti yang 2 ini dapat 2 lagi, berarti ada 8 ya, Mas. Terus 16. Terus ini sampai bulan ke-11, Mas. Sampai bulan ke-11. Coba, Mbak, kalkulatornya, Mbak. Kalkulator. Ya. Kalkulatornya. Kita hitung jadi enggak ngomong apa gitu, ya. Kali 2 8 16 1 2 3 4. Bulan keempat ya, Mas. Bulan kelima kali 2 lagi 3. Kali 2 lagi 16. Kali 2 lagi 1 2 8. Kali 2 lagi 256. Terus kali 2 lagi 512. Dengan cara yang sama, 1 bulan 2 setelah itu berhenti. 4096. Ya, 96. Ya. Gitu ya. Yeah. Ini berarti ada 2000, di sini ada 2000. Padahal, Mas. Ini, Mas. 100 ya, Mas. Ini 100 ya, Mas. 100 ini panjenengan dapat cash 15 juta berupa motor, Mas. Senilai 15 juta. Cash itu. Ya, terserah motor apa tapi 15 juta. Yang berikutnya, saat panjenengan ada nilainya itu di sini 1500, Mas. Nanti mendapatkan 500 juta, Mas. Ya. 500 juta ini boleh mobil ya, mobilnya terserah mobil apa. Ya, mobil Pajero rata-rata. Pajero Fortuner. Kemudian yang 2000. Nah, 2000 ini mendapat uang 1 miliar. Duitnya kayak apa? Aku belum tahu. Ya. 1 miliar. Berarti kalau misalkan kita itu sampai 2 bulan ke 12, kita itu akan mendapatkan ribetnya saja 1 miliar ditambah 500 berapa? 1,5 miliar ditambah ini nilainya 15 juta. Kemudian ada sini 300, Pak. 300 di sini ada 150 juta. Mobilnya 150 juta. Itu saya ada 300 ini dapat 10 liter. Oh, betul. Iya. Enak, Pak. 100 dapat mau
motor senilai 15 juta. 300 dapat mobilio senilai 150 juta. 1500 dapat Zero Portable 500 juta. Terakhir 2000 1 miliar. Ingat waktu tadi berapa belinya? 1,5 juta. Dapat manfaat berapa? 6 sampai 7 juta manfaat untuk penggunaan bagaimana ya, kalau di jalan usahanya 1M tambah 500 tambah 150 tambah 15 berarti 1,6,5 juta. Kira-kira mau cari di mana, mau usaha apa, mau sekolah sampai mana, ya kan, pendapatannya seperti itu, mau sekolah sampai Jerman itu ajak mereka memiliki dua mie. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sama sini. Ini ribet loh ya. Ribet ini di luar yang masuk rekening kalian. Ketika kita mendapatkan ini setiap ada pasangan ini 50.000. 50.000 ke rekening. Ini ada 1,4 berarti ada 1,2 pasang. Ini rekening berarti 50 kali 2. Terus ini yang tamunya siapa? Ya, ini mereka tamunya. Malah yang dimakan ini. Aduh, pintar sekali. Gitu ya, Mas. Jadi tak lanjutkan Mas tadi penjelasannya. Setelah bulan ke-12, Mas, nitratnya 4.096. Jadi itu sebelah kanan 2.000, sebelah kiri 2.000 sekian. 2.000 lebih. Padahal 100 saja sudah dapat 15 juta. 300, Mas. 300 ini 300 sekarang kan sudah kelewatan tadi ya. Ini nilainya apa namanya, dapat nilai 150 juta mobil. Anda sampai 1500 kiri dan kanan, Anda mendapatkan 500 juta. Dan pada saat 2000 kanan 2000 kiri, Anda mendapatkan nilai 1 miliar. Iki orang gedebus. Mbuh sapa sing rekrut? Pokoke ning kene ana 2000, ana 2000. Mbuh sebulan, rong bulan, telung bulan, setahun, rong tahun, ini pasti diberikan, dan ini bukan 1-2 yang mendapatkan ribet senilai 150 juta ini sudah di atas 1.500 orang, bukan 1-2, ribuan yang sudah mendapatkan ribet 500 juta mbuh BMW atau Pajero atau dia itu beli Fortuner, itu nilainya sudah di atas 600 orang. Ya, yang 1M ini sudah di atas 30 orang. Ini untuk kesempatan satu hak usaha nilainya 1,5 juta. Lah, Mas, ini kan mendapatkan mobil motor segala. Kira-kira si Anu, Mas, dia punya satu ini dapat enggak? Dapat enggak? Mas Ujin, ini kan dapat mobil, dapat motor yeah, seperti itu jenengan dapat. Kira-kira si Anu dapat enggak? Mungkin dapat. Enggak dapat. Enggak dapat sama sekali. Kalau dia dapat ini enggak adil usaha ini. Kenapa? Karena beliau hanya punya satu mitra di sini. Meskipun di sininya sudah 4.000 sekian, ini punya panjangnya 4.000 tambah 1, 4.000 1 misalkan. Atau ini berapa tadi? 4.096. Berarti ini 4.097 di sini dan ini hanya satu. Makasih Anu enggak dapat apa-apa. Berarti kanan kiri harus apik semua ya. Ya. Kalau kita ingin mendapatkannya, maka nanti panjenengan bina kanan dan bina. Pengalaman yang terjadi saat ini adalah biasanya upline Anda ya dalam lima sekolah itu, kalau beliau dapat orang masuk, maka taruh di sini lagi, tekan di sini terus seperti itu, ya. Nanti di sini siapa yang ngisi? Panjenengan sama Mas Rulo dibantu, nanti masuk di sebelah kanan, biar nanti terjalan dua-dua. Oke, ada pertanyaan? Mas Nat? Untuk yang meletakkan itu siapa nanti, Pak? Yang meletakkan, yang sponsor jenengan yang rekrut. Berarti Mas Nasrullah itu yang rekrut jenengan. Jenengan ini taruh nih di terserah. Misalkan ini Mas Nasrullah, jenengan taruh sini kek, di sini kek. Itu terserah, terserah Mas Nasrullah. Kalau saya punya downline misalnya, Pak. Nah, ini jenengan ya. Punya downline. Misalkan ini bisa taruh sini, taruh lagi ini. Saran saya, kalian jenang punya dunia, taruhlah satu kaki seluruh begitu ke sana. Kalau satu kaki nanti yang satu nggak apik gimana? Nggak nah, apa-apa. Kalau misalkan yang ini kan nanti Mas Nasrullah itu kalau misalkan si Ani ini misalkan, si Ani dapat dunia taruh di mana? Mesti taruhnya di sini terus gitu. Oh, nggak bakal naruh di sana.
Kalau naruh kanan kiri, jenengan nanti nggak kerja dapat duit, nggak baik. Ya. Ini si Ani ini akan merekrut orang paling di salah satu kaki jenengan di sini terus, terus. Jadi jenengan aktif nggak aktif akan tertambah semua, termasuk misalkan ini bapak ibu atau itu yang kalau pasti satu kaki diisi dari atas. Jadi orang yang aktif nggak aktif, ini akan terisi masak terus, terus itu. Nah, terus yang ini siapa? Ini adalah kenalan jenengan. Mitra jenengan, saudara jenengan, kita di sini. Bedanya begitu. Jadi bina kanan dan kiri, yang kanan itu nanti tugasnya Mas Aplen sama mitra-mitra yang lain. Yang kiri nanti panjenengan sama kenalan-kenalan jenengan dan dibantu sama Aplen.